Sejroning kitu, petugas gabung anti Polri jeung TNI nyorang apel pasukan di buruan Mapores Cimahi poe Senin isuk-isuk keur natahkeun keamanan prak-prakan pilkada. 1.200 personil dikepikeun di 500-100 TPS di Kota Cimahi, turta Kabupaten Bandung Barat. 1.200 personel gabungan anu ngawengku anggota Polri jeung TNI dikeprikeun dina prak-prakan pengamanan pemilihan umum kepala daerah Pilgub Jawa Barat jeung Pilbub Bandung Barat anu pernahna diburuan Mapolres Cimahi poe Senin isuk-isuk. Petugas kepolisian anu diwewegan ku pakarang lengkep dipernahkeun di tempat anu rawan panyalimpangan. Samalah Polri jeung TNI ge ngawangun tim khusus kawas tim cyber dumeh diirong bakal mucuhul berita hoax dina mangsa tenang anu bisa ngagogoreng salah seji pasangan calon. Kita dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan bersama dengan instansi terkait dari KPU, dari Panwas, dari pemerintah daerah bersama dengan rekan dari TNI. Kami bersama-sama untuk mengecek dan memastikan kesiapan baik personil maupun sarana-prasarana dalam rangka pengamanan kegiatan mulai dari masa tenang ini sampai nanti pencoblosan tanggal 27. Di wilayah hukum Polres Cimahi bakal dipaju dua prak-prakan pilkada anu dikokolakeun dina tanggal 27 Juni, nyaeta pemilihan umum kepala daerah Jawa Barat serta kepala daerah Kabupaten Bandung Barat. Polri serta TNI bakal nindak kalawan tandes upama aya oknum anu ngabuburak prak-prakan pilkada kalawan Waltra poe Rebo isukan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.